Cangkel, Campang Tengah, Sukabumi, ayah hiji kelompok nunggu di akun Maulidan, bahasa nak Maulidan tayat dikitunya, bahasa nak Maulidan tayat dikirana, justru cek sempurin anjing tidak dikirana. Benar tak? Lawan misalkan kain jelema nunggu di akun Maulidan, komok nyerek kodan mah, beri berkat yang dilema, pasti dipacu tapi jamet. Balak-balak bahasanya, terselia, terselia. Biasana loba di zaman ayeuna jelmak Nabi Ah pindah ke detak Maulidan, bahkan Nabi Ah ke detak masalah kojaban, Nabi Ah ke detak masalah tahlilan, jarak dan lain sebagainya. Awas dua hari di zaman ayeuna ulah sampai tragedi di daerah Cianjur tapungkurnya. Terang Cianjur, Cianjur masebut daerahnya sejuta kiai seribu santri, sejuta seribu kiai sejuta santri, tapi Cianjur tragedi kamari biar hampir kabur tentang masalah Cianjur. Sababna pas survei membuktikan meskipun Cianjur tersebut seribu desita santri, ternyata di luar Cianjur ayat puluh golongan mata nantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Diantawisna naon simpuling nyaros kapun guru ang haji dudan jambu dipa ang kunaon di Cianjur dari kir jawab pun guru survei membuktikan meskipun BMKB, BMKG-nya nyariosna bahwa ini perbedaan alam, bahwa ini gerakan alam. Tapi pada survei ku ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufiah, ahli-ahli falak, bahwa di Cianjur ayat tilu kelompok anantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ke tonggolnya? Di antawisna golongan kahiji ayat hiji masjid di daerah ayeuna menjelma dengan mati bilalah alamat itu. Eta masjid kurang lebih jumlah kakakna ayah 85 kakak. Tapi eta masjid tara dipakai berjamaah, justru ayah pendeta an ngobok-obok di eta kampung sehingga jelma pakaian nama Islam tapi 85 kakak masuk agama Kristen. Na'udzubillah ini. Saya Cianjur, bahkan pinter nak etap pendeta. Setiap kue minggu ngayakin ayah nak ibadah di masjid. Di masjid nyanyi jauh di masjid, ngalagu jadi ibadah lain seminggu sekali. Eta masyarakat nak anak asup Kristen eta pinter nak terubah penampilan, terubah kostum busana. Biasa kafeci, biasa ayah nak sarung. Tapi fakta dan kenyataannya bahwa ia kampung eta sudah 100% masuk agama Kristen. Nah, udah bilang ini nantang ke azab Allah begitu eta. Nantang ke azab Allah begitu eta. Justru di zaman ayeuna tepira saya di kakak asup kaya agama eta dibayar ku eta pendeta 50 juta rupiah. Hiji tangkan di Cianjur tangkan. Keduanya terakhir Cianjur gempa bertubi-tubi habis bahkan lebur tina kaayan ka daerah Cianjur eta nomor keduanya aya hiji diskotik paling terbesar di Asia nu aya daerah Hindu Alam daerah puncak perbatasan Bogor di Cianjur aya diskotik Labing eta diskotik tertutup tempatnya tertutup diskotik eta pas ditaroskeun ku pungguru. Ia diskotik kapan berdirinya? Kurang lebih terus nyampe 5 tahun. Naon teh izin di aparat? Aduh ayo. Naon teh izin di aparat kiai? Ayah. Pas ditelusuri, sedangkan punten para pemerintah, punten para pejabat, khusus bapak kepala desa. Bila mana ada permaksiatan, bila mana melakukan suatu bangunan untuk tempat hiburan yang sifatnya maksiat, awas jangan sampai itu diberikan izin lingkungan. Cep bapak kepala desa, saya udah minta izin dari tokoh setempat. Kurang lebih 3 jalmi oknum kiai anda tangan di atas tempat etan. Terus kumah kelanjutan hasil pengguru. Ia kaayan ia sahiji al-mukarom wal-mu'adom. Dipasian duit 50 juta pajero hiji ewan. Jumlah lalu tiruan etan 150 juta pajero hiji ewan. Nah udah bila ini tragedi Cianjur nyampe sekarang masih berdiri bangunan kenapa ada izin dari tokoh ulama setempat. Nah udah bila ini
50 juta Pajero hiji kita datangan ya dan di Spotify Rindu Alam Cianjur tinggal ya luas tempatnya mewah sekali pakai paling murah dalam hal saya ke Jablai mantapnya Nuka Tiluna bisa panggilnya Nuka Tiluna terakhir di Cianjur kamari kunaun Cianjur bertubi-tubi habis porak-poranda golongan katilu di Cianjur ayah hiji golongan lamun misalkan si A jeung si B dua nama pemajikan jeung si A coba yang masalah pemajikan anjeun jeung si B coba yang masalah pemajikan si A jadi nyakene berarti tagabin tugas pemajikan nah udah bilang ini awas di urang ulah sampai dan pasti di urang